Samae Utara Kudutu Kiyawati Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم وَلَا يُهِيدُ بِكُمْ الْعَصْرِ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bapak, Ibu, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat tarawih, salat isya dan tarawih witir masjid Kuatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat-Nya. Kita dapat menjalani kehidupan kita sampai ke saat ini. Kita masih diberi kehidupan, diberi kesehatan dan kesempatan untuk beribadah sampai malam ini. Kita selesai dari sholat isya, insyaallah kita akan sholat tarawih dan witir. Malam kemarin, malam kemarin stop, go ya. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan selama Ramadan ini terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi balasan yang berlipat ganda. Amin. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah. Semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, suara rombongnya kali lain. Hah? Kurang jadi kurang kare. Mungkin sudah gigi satu, mulai gigi satu masuk lagi dulu. Lama-lama kare. Tapi kalau baratu soalnya tambah ketek bunyinya mantap. Apanya jangan sampai baratu kalau mau. Pada pengajian Ramadan kita yang singkat ini tidak sama dengan kita ngaji pagi ya sampai lebih dari sejam atau gimana. Saya diberi amanah oleh pengurus untuk menjelaskan judul keutamaan dan keagungan bulan Ramadan. Itu judulnya. Ada yang mencatat? Jadi tentang bulan Ramadan. Makanya tadi kita baca ayat 185 surat Al-Baqarah yang awal ayat itu memang betul-betul disebutkan bulan Ramadan.
syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pertanyaan yang mau kita jelaskan malam ini adalah apa keutamaan bulan Ramadan itu? Apa keagungannya? Kan begitu dulu. Kalau diperhatikan ayat 185 tadi yang jelas-jelas di dalam ayat itu disebutkan bulan Ramadan, maka ada dua hal pokok di situ yang disebutkan terkait dengan keutamaan atau keagungan bulan Ramadan ini. Yang pertama di situ disebutkan unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi apa keutamaan bulan suci Ramadan itu? Tadi gigi satu ya. Telah mulai gigi tidur. Jadi apa yang utama? Makanya saya bulan ini adalah bulan pertama kali turunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu disebutkan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu juga berarti bahwa Nabi Muhammad itu diangkat menjadi, atau Muhammad itu diangkat menjadi Nabi atau Rasul pada bulan Ramadan. Itu juga berarti rangkaian petunjuk ini diawali dengan bulan Ramadan. Jadi perubahan hidup manusia ini itu diawali dengan turunnya Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad, itu terjadi pada bulan Ramadan. Ini satu-satunya bulan yang secara luas disebutkan dalam syahrul Ramadan. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Nah, dengan demikian, perubahan kehidupan manusia, perubahan kehidupan seseorang itu berpotensi dimulai, didapatkan pada bulan Ramadan. Datangnya petunjuk, mulainya jadi orang baik, jadi orang taat. Dia berubah menjadi lebih disayangi oleh Allah. Itu sangat berpotensi di bulan Ramadan. Karena itu bulan Ramadan ini betul-betul menunjukkan betapa manusia itu dekat dengan hidayah. Aku kalau tidak salah baru agak setengah tahun mulai balik kemarin subuh. Dan ada sebanyak ekor. Ya kan? Ada sebanyak ekor. Aku panu. Dia tenta banyak lo. Nah, tambah aja Ramadan selesai. Tambah banyak aku nggak kurang lo. Kau tambah banyak, aku tambah harus saja istilahnya. Kapan yang seperti ini terjadi di bulan Ramadan? Jadi ajak itu orang sebanyak-banyaknya mendekatkan diri kepada Allah untuk berbuat baik. Potensi orang dapat hidayah itu kemungkinan menurut sejarah lebih mungkin, lebih besar kemungkinannya di bulan Ramadan.
Itu yang rajin-rajin ke masjid, nampak orang yang sekali-sekali tiba, tidak usah. Ada tiba orang yang pulang itu. Itu teman kita, saudara kita, ajak. Mana banyak orang baca Quran di bulan Ramadan atau di bulan yang lain? Di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu turun Al-Quran, artinya mulai itu rangkaian petunjuk yang lengkap itu dimulai dengan bulan Ramadan. Mulai bertugasnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul di bulan Ramadan, perubahan hidup manusia ke arah yang baik itu dimulai dengan bulan Ramadan. Karena itu kita bersyukur sekali diberi oleh Allah kesempatan untuk tetap berada di bulan Ramadan ini. Itu yang pertama ya. Tentu tidak bisa lama-lama menjelaskan. Yang kedua, itu dilanjutkan itu paman syahidaminkum syaqqa falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Apa yang bisa kita simpulkan terkait dengan keutamaan Ramadan yang kedua? Pada bulan Ramadan itulah diwajibkan kita melaksanakan ibadah puasa. Kan di bulan lain tidak ada kewajiban puasa kan? Kecuali untuk kasus-kasus khusus ada puasa nazar dan lain-lain. Tapi yang puasa wajib secara umum hanya di bulan Ramadan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala pada bagian berikutnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Agak aku enggak lain detail. Kata Allah, dengan diwajibkan kamu berpuasa di bulan Ramadan itu, atau kalau ada halangan di bulan Ramadan dalam 185 tersebutkan wa man kana maridan aw ala safarin. Kalau pada ayat depannya wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, atau kalau ada halangan mungkin karena sakit dan lain sebagainya, kamu boleh ganti dia yang lain. Kata Allah itu berikutnya apa? Allah inginkan dengan semua itu bagimu kemudahan. Allah tidak menginginkan kamu susah dengan itu. Coba bayangkan kece Allah. Tuh kita baca dalam surat Al-Baqarah 185. Dengan puasa itu Allah ingin memberikan kita kemudahan. Allah tidak menginginkan bagi kita kesusahan. Kini menurut orang kebanyakan, puasa itu memudahkan kemuliaan. Menurut orang kebanyakan itu kan adalah terbiasa sering. Menurut orang kebanyakan, kalau boleh pilih kan misalnya, puasa atau tidak puasa. Kira-kira mana banyak orang puasa atau tidak puasa? Tidak ada soalnya. Andai kan disuruh pilih, boleh memilih misalnya kan? Boleh puasa, boleh tidak puasa. Mana banyak orang puasa atau tidak puasa? Kan aku doang. Padahal kata Allah, yuridu bikumul usra, yuridu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Puasa sebagai lanjutan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dibawa oleh Al-Quran itu untuk
Banyak orang dan terasa kurang lama badanku jadi sehat bulan puasa. Orang yang dapat tamu-tamu itu basoho bulan puasa. Orang yang biasa sholatnya sendiri di rumah kini berkumpul di masjid. Bahkan secara ekonomi pun banyak terbuka peluang-peluang bisnis itu pada bulan Ramadan sudah ayo ya. Kan banyak orang datang begitu kan. Mana banyak orang datang bulan Sabalun puasa atau sudah puasa? Karena bulan puasa panennya. Jadi kata Allah, lakukan itu puasa itu sebaik-baiknya, kamu akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Maka agama yang tujuannya menyelamatkan itu, kalau bisa tiru itu puasa Nabi Daud. Bapak puasa Nabi Daud, sekali puasa, sekali tidak puasa. Tapi itu di luar Ramadan, yang jadi di luar Ramadan dalam Ramadan itu terapkan itu sekali puasa, sekali tidak puasa. Dan dalam Ramadan itu di luar Ramadan, di luar ketentuan-ketentuan yang lain buat di buah air asli, di buah air ayu atau di buah. Bahkan untuk membuktikan ayat ini ada kalanya atau mungkin banyak orang setelah puasa Ramadan itu dia sudah membuka rajin dia puasa sunnah ini lemak, kira-kira puasa Ramadan ada kadang-kadang berpikir berita tapi karena tergoda karena memang Allah sendiri yuridullahu bikum wal yusra wala yuridu bikum al-usra. Puasa ini mengingatkan kita kepada keaslian kita. Kan ujungnya nanti dua ke fitrah. Fitrah itu kan keaslian. Bahwasanya aslimu memang seperti bulan Ramadan itu. Orang memakannya tidak banyak-banyak, tidak acu-acu, ibadahnya banyak, puluhnya lebih banyak untuk berkata kebaikan. Dan suku membicarakan hal jelek orang lain karena itu akan merusak puasa. Itu aslimu itu. Orang yang hidup dalam keasliannya itu membuat dirinya menjadi lebih mudah menjalani hidup itu. Ya kan? Mana payah baduto padu bakato padu lulu-lulu? Mana payah? Hah? Tidak mau kecil itu saya dapat duit itu nomor betul dalam kecilan semata. Kalau waktu tanpa banyak orang bertanya atau bapaknya yang memikir jawab ini dia. Kalau waktu bertanya lu seorang sudahnya kerja tanya kerja ini lagi. So, aku harus mencari jawaban yang sinkron yang sesuai jawab satu jawab dua jawab tiga jawab empat jawab lima. Tapi kalau bagi luri saja barang jago lalu itu si jadinya jawab itu dia jawab. Setelah pikir-pikir orang itu dia jawab. Tapi kalau orang nak baru tu nak ni. Lu pernah itu contohan bagi-bagi kan? Mana lebih payah orang masuk masjid pay salat daripada orang masuk masjid pay mami kotak mal? Mana lebih rumi kerjanya? Tidak ada yang ngekur ya. Salah ya. Jadi ibadah puasa ini mengembalikan kita ke setelan asli kita yang disebut dengan fitrah. Dan makhluk ketika sudah berjalan sesuai dengan fitrahnya di situ makanya mudah. Lain pernah mencari foto dan dimodifikasi di randangan bahan itu sekete jaraknya tanah naik tanggul lebar gitu ayah ini tanggul karena lah landa asli dia tuh di randa situ naik tanggul itu sosok kecacahnya pada itu ayah mau ya masuk lubang deh ah mana dalam lubang tapi kalau kau biasa aja tanggul biasa karena
sentimen itulah disesuaikan dengan jalan asli orisinya. Tambah banyak yang tidak asli dalam diri kita itu, tambah baik menjalani itu. Nah, puasa ini mengembalikan setelan itu. Maka di ujungnya nanti itu kembali kepada fitrah. Karena itu di ujung ayat itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Karena itu kerajuanlah ibadah puasa itu sebaik-baiknya, sesuai dengan hitungannya, sesuai dengan jumlahnya. Kemudian agungkanlah Allah sebagaimana Dia mengajarkan, ikhlas mengharapkan zalonya. Pada akhirnya kamu betul-betul merasa senang, itu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah pada bulan Ramadan. Kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Ini sungguhnya Ramadan ini menyajikan kepada kita hidangan-hidangan yang lezat, yang banyak, yang sangat kita butuhkan. Yang dengan demikian betul-betul ibadah puasa ini, bulan suci Ramadan ini penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan. Turunnya Quran tadi itu nanti kemudian diubah atau ada terusannya, itu malam qadar. Itulah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan wirid bulan Ramadan ini. Kita bersyukur dengan datangnya ibadah bulan Ramadan, ibadah puasa dan lain sebagainya. Karena bulan Ramadan ini memungkinkan sekali kita berubah menjadi orang baik. Di bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Sejak Ramadan inilah Muhammad bertugas sebagai Rasul, dan bulan Ramadan ini menyediakan malam yang lebih baik dari seribu bulan. Bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa, yang puasa itu sesungguhnya membuat kehidupan kita ini lebih baik, lebih ringan. Cara menjalani hidupnya lebih baik itu, kita merasa lebih ringan menjalani hidup itu, pertama berpuasa, yang kedua banyak masalah. Itu gampang sekali. Tapi dalam kesempatan lain yang mungkin kita jabarkan ini, yang jelas sekarang kita diberi oleh Allah kenikmatan melalui bulan Ramadan 1443 Hijrah sekali. Mohon banyak maaf atas segala salah dan hilang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi saya menyampaikan, bagi Bapak dan Ibu yang mendengarkan, semoga kita semakin disayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.